Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dikal Berzen. Kali ini saya lagi di Gor Wujil atau Gedung Olahraga Wujil, tepatnya di daerah Ungaran ya. Dan di sini kita mau nyegat rombongan 12 unit membawa rombongan ziarah. Dan di belakang saya itu ada beberapa unit yang sudah standby di sini ya. Ada Akbar Jaya sama Putra KSM. Nah, nanti kita tunggu unit apa aja yang bakal ikut dalam rombongan ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja simak videonya sampai akhir. Yuk. Nambah 2 unit Putra KSM. Yang pink itu BBC ya. BBC, terus yang putih itu apa ya, kurang tahu aku. Yang merah Takanomi. Keren-keren ya unitnya ya. Kayaknya bentar lagi ada rombongan lagi, Diva Jaya. Tinggal kita tunggu aja kedatangan unit-unit yang lainnya ya. Banyak nih pasti. Keren-keren lah. Nah, ini Diva Jaya Trans. Yuk. Nah, ternyata di bagian parkiran depan udah ada 2 unit Super Jaya. Yang satu Daytona sama yang satunya lagi Magneto. Berarti masih kurang berapa unit nih? Tadi Akbar Jaya 3 unit, Putra KSM 3 unit, lalu ada Diva Jaya 1 unit sama Super Jaya 2 unit. Berarti kurang 3 karena total yang udah ada di sini sekitar 9 unit ya, teman-teman. Yang belum datang apa ya? Katanya sih Super Jaya ada 3 ya. Tapi yang baru datang masih 2. Kita nantikan aja unit apa aja yang akan datang di sini. Tadi itu seharusnya parkirnya di sini ya, tapi pada pindah di belakang karena parkirannya luas yang di belakang. Mungkin nanti ini dipindah juga di belakang nih, biar bareng. Wow, di sini udah dinyalain mesinnya nih, Akbar Jaya Transindo yang shotgun. Di sini juga ada yang drone squad. Drone squad. Wih, ganteng banget. Akbar Jaya shotgun. Full variasi ya ini ya. Mantap. Kita nanti keliling-keliling yang sana ya. Oh ya teman-teman, untuk tujuannya sendiri ini belum tahu ya. Kalau di jadwalnya sih atau rundownnya itu harusnya Wali Jatim yang di Jombang sama Surabaya, terus di Mbah Kolil Bangkalan. Kemungkinan sih tujuannya itu ya, tapi kita kurang tahu bener atau enggaknya gitu. Karena tadi sempat ngobrol sama krunya Berjaya, untuk tujuannya belum ditentuin. Ini baru ditentuin sama orangnya di dalam bis, panitianya di dalam bis. Lanjut yuk, kita muter-muter lagi. Nah, kali ini saya ditemani sama Bang Cosi. Asik. Nah, silakan di follow Instagramnya ya. Mantap. Putra KSM yang putih ini julukannya Optimis ya, teman-teman. Yang satu itu Dr. Smell, itu julukannya yang Takanomi. Yang di belakang BBC. Diva Jaya-nya julukannya apa ya? Kurang tahu sih itu. Diva Jaya baru satu ya. Teh, satu. Satu apa berapa sih? Satu kayaknya sih. Nah, di sana itu datang lagi satu unit Siva Putra. Kita lihat dari sini ya, dekatnya Brown Squad. Wis, langsung 2 unit. Cas, titip foto ya. Wih, langsung 2 unit. Ya. Wow, 3 unit teman-teman. Mantep banget.
Wih, ada rimba raya juga. Wih, ada 4. Wih, yang rimba raya pakai build-up-nya Rotiform ya. Boys. Asli rame banget di sini ya, teman-teman. Karena di sini titik awal penjemputan. Masa ono pesona? Di sini ada Shiva Putra. Video ke sing akeh iki. Wis, Futek. Ge Futek. Wah, di belakang itu masih ada lagi Shiva Putra warna merah marun. Merah marun apa coklat ya itu? Mirip-mirip warnanya. Wah, rame. Tolong detik wae lah. Golek momen iki sing biru. Sing birune. Meneh ra apa lah kabeh to. Tolong detik apa 5 detik ngono to. Wih, rame banget, masih nambah 2, 3 unit lagi, teman-teman. Dari Shiva Putra banyak banget. Ada 1 2 3 4 5 6 7. 7 unit Shiva Putra langsung masuk bareng. Disusul sama Rimba Raya tadi ya. Rimba Raya-nya beda sendiri. SR2 HD Prime. Ini yang generasi pertama. Cok, fotonya sendiri barunya nih. Wah, rame banget. Wuh, 1, 2, 3, 4, 5. 5 unit konvoi Shiva Putra. Wih, yang ini keren ya, teman-teman. Warnanya warna mewah. Ini pakai weldop yang baru viral nih. Ini pakai weldop Adi Putra tapi dibikin model Rotiform itu ya. Kayak punyanya Gunung Harta sama 27 Tran. Us, Raja Salman. Kameranya coba tak gue nih, sisi. Wah, Shiva Putra yang Scania ternyata nggak ikut ya. Ini kayaknya semuanya Hino RK8. Wah, yang biru ini warnanya enak banget ya, seger. Untuk di sini itu cuma titik awal ya, teman-teman. Jadi nanti katanya sih penjemputannya beda-beda. Terus bongkarnya juga nggak di sini lagi. Di sini itu cuma pelepasan sama titik awal. Tapi rame banget ya, Dan ya. Wah, yang sana itu udah full.
kue mundur bareng. Nah, tinggal yang kuning aja nih. Full. Mantap. Masoteng. Ini semuanya bisnya belum ditentuin ya, tujuannya kemana ini belum. Jadi ini panitianya lagi nyiapin, lagi pada rembukan. Ini masih pilih-pilih bisnya, mau pakai yang mana, tujuan kemana juga ditentuin di sini. Kemungkinan sih take off-nya nanti malam ya, tapi dibagi kayak kloter-kloter gitu. Mungkin ini yang paling awal nanti punyanya si Akbar Jaya Transindo, itu kayaknya kloter yang pertama. Lalu yang kedua Putra KSM, ketiga itu Subur Jaya, habis itu yang lainnya Diva Jaya, Swa Putra sama Rimba Raya. Kemungkinan seperti itu. Wah, mau parkir di sini. Kita pinggir dulu ya. Oh, sangar. Mantap. Raja Salman. Yang Siva Putra itu julukannya Raja Salman semuanya ya. Kalau yang lain kayaknya sih beda-beda. Di sini baru dipasang bannernya ya teman-teman. Untuk semua unit itu udah ditaruh di depan, di apa namanya itu ya, di bagian wiper. Nanti yang masang krunya masing-masing. Ini mencar-mencar ya teman-teman. Ini penjemputan bergas. Yang tadi itu apa ya, Siva Putra itu ada yang penjemputan Karangjati juga katanya sih. Berarti satu unit satu tempat. Nah, yang depan saya ini yang Akbar Jaya shotgun. Shotgun ini membawa atau menjemput di bergas. Bergas lor 1. Ini titik penjemputan atau perwakilan. Panitianya suruh kumpul di sini dulu sama kru yang bertugas. Wih, ini nyalain semua ya strobonya ya. Kecuali yang Takanomi. Kita lanjut lagi ke belakang yuk. Ringletnya putih, bersih. Kita muter-muter lagi. Lah yo, padahal ana loro ya. Untuk yang Subur Jaya itu masih di depan ya teman-teman. Dua unit. Yang Daytona sama Magneto tadi. Wih, ini ada BBC. Wah, ganteng BBC. Ini yang waktu itu sempat hot news ya, karena nickname-nya dipasangi Pesona. Tapi yang dibeli Pesona itu bukan BBC, unit lain. Sekarang yang udah jadi 08 itu ya. Kita muter-muter lagi. Ini cuacanya mendukung, nggak hujan, nggak mendung, cerah ya. Wih, BBC dinyalain. BBC.
mungkin habis ini persiapan take off, habis ini penjemputan dulu. Nah ini udah dipasang banner semua ya teman-teman, udah dipasang banner. Nah ini ada Pak Boim nih kayaknya nih, kayaknya kenal nih. Wih Pak Boim, ketemu lagi Pak. Mbak yang itu lagi Pak. Ini jemput mana Pak? Anu munding, bergas munding. Bergas sidik. Oh siap siap siap. Siap. Oke oke Pak. Nah itu tadi Pak Boim ya teman-teman, krunya Rimba Raya. Asik. Wah ini dia yang si Pak Putra yang warnanya silver. Dan di belakang sendiri beda sendiri, warnanya seger sendiri si Rimba Raya dengan bodi SR 2 HD Prime dari Karoseri Laksana generasi pertama tahun 2016-2017. Wih, ternyata yang bawa Pak Boim. Ini stainlessnya full ya teman-teman. Ini style baru sih, style barunya Rimba Raya. Yang ini ya, ini nomor berapa sih? RR004. Ini stainlessnya panjang dari depan muter sampai ke belakang. Ini sebelumnya nggak ada sih stainlessnya. Beberapa minggu lalu masih pakai weldop rotoform juga. Rotiform itu. Tapi belum ada stainlessnya, sekarang udah ada. Wih, ganteng ya. Mantap, mantap. Ini unitnya beda sendiri, yang lain jet boost. Ini pakai Legacy SR2 HD Prime. Kita nanti coba lihat ke depan ya. Kita lihat yang rombongan dari Super Jaya, karena kita baru sekilas sih tadi lihat yang Super Jaya. Habis itu kita lanjut balik, karena habis ini nggak konvoy sih. Pasti durasinya bakal bisa sampai 1 jam, karena ini satu-satu ya. Ada dua unit maju dulu, dan ini rombongan sekitar 16 unit. Mantap ya. Sedangkan ini tidak perlu dilihat berapa isinya dan apa yang diberikan, tapi ini menjadi talian kita. Ke depan kita bisa bekerja sama proses pelepasan kru yang bertugas untuk rombongan ziarah. Bus Totakanomi juga udah dinyalain lampunya. Keren ya. Oke. Habis ini kita lanjut ke Super Jaya. Ini bisnya udah persiapan take off semuanya. Mulai dari Akbar Jaya, Siva Putra, Putra KSM, Rimba Raya, Diva Jaya, sama Super Jaya. Habis ini menuju penjemputan masing-masing. Dan kali ini kita cari spot fotonya aja yuk, spot video ding di pintu keluar sana mungkin. Langsung aja yuk. Nah kita tunggu di sini ya teman-teman. Itu bisnya udah take off.
sekarang yang kloter kedua ya teman-teman, diawali sama Rimba Raya SR2 HD Prime. Nah, di sini Super Jaya-nya ya, teman-teman. Daytona sama Magneto masih prepare. Yang di belakang masih ada kloter 3. Sepertinya masih ada Putra KSM Takanomi sama Akbar Jaya Shotgun. Yang lainnya Siva Putra sih kayaknya. Oh, Diva Jaya juga. Diva Jaya tadi udah belum ya? Saya lupa. Nah, itu udah berangkat penjemputan. Akbar Jaya ini. Oke teman-teman, kita tunggu kloter ketiga ya. Nah, di sini masih ada Diva Jaya 1 unit, Putra KSM 2 unit, sama Siva Putra 1 unit ya, teman-teman. Dan ini nanti take off-nya kemungkinan habis maghrib, penjemputannya kita kurang tahu ya, karena beda-beda. Oke, mungkin itu tadi video sedikit saat bis pada kumpul di titik awal. Terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.